Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nak beli barang hari ni? Beli beras, daging ayam. Ya. Yeah. Bajet berapa? Ya, dalam 5 barang lah, 50. 50 ah. Dah berapa kali dah dapat peluang ni? Minggu lepas ada 2 minggu lepas dekat tu dekat apa ni? Pekina. Bukan Pekina ni. Bajet Utara tak salah saya. Oh, di Kampung Permai, Ampang Permai. Ah, Lembah Permai. 2 minggu lepas. Ah, 2 minggu lepas rasalah. Dah berapa kali dah datang ke jualan Ihsan ni? Jualan Ihsan ni dah kata banyak kali juga. Banyak kali juga. Banyak kali. Kali beli tu berapa lama tahan? Kalau ayam tu sehari lah. Kalau beras tu 5 kilo tu 2 minggu. Lalu beli 10 kilo lah untuk sebulan. Isi rumah berapa orang? Dalam 5 orang. 5? Mana kalau telur tahan seminggu lah? Satu papan tu telur buang pakai lah. Mungkin satu papan tu ialah dalam 2-3 minggu lah. Boleh komen tentang harga, tentang barang, tentang kehadiran? Harga dia memang okey lah. Berpatutan lah. Kehadiran pun saya rasa menggalakkan lah. Cuma kadang-kadang lain tempat tu sistem lain, lain tempat sistem lain. Itulah. Kadang ada tempat tu sistem keutamaan warga emas. Itulah. Ada kelang kabut? Kelang kabut tu biasalah. Jualan macam ni mesti ada kelang kabut sikit lah. Ada yang tak dapat? Masa pergi tu tak dapat dah number dah habis ya? Tak pernah lah kalau datang lambat. Ada sekali pergi lambat memang barang dah habis lah. Ada satu dua barang yang kita tak perlu, jadi tak ada, tanya dah habis, tak ada beli lah. Jadi selama ni sekali je lah tak dapat barang. Ada sekali lah pergi, itu pun memang salah sendiri lah. Datang dah pergi lambat, barang habis lah. Mana lambat tu pukul 10 lah. Pukul 12. Pukul 12 dah tutup. Yelah dah tutup. Jadi ingatkan ada lah sikit-sikit ke apa. Jadi barang keluarnya nak tu tak ada nak beli. Ada cadangan nak tambah barang ke? Nak buat tiap-tiap hari di kawasan yang sama ke? Tiap-tiap hari di kawasan yang sama saya rasa tak masuk lah. Tak ni lah. Tak ada nak tambah barang ke? Kalau boleh nak tambah apa? Tambah barang pun barang apa? Gula, tepung. Yalah, cili sauce ke? Macam gula tapi itu barang terkawal kan. Harga terkawal. Sama kan. Harga sama tu. Kalau harga sama tak nilah. Tak payahlah. Tak payahlah. Ini benda yang harga beza daripada supermarket kan. Contoh ni macam beras memang berbaloi lah RM10 5 kilo. Tak dapat kat supermarket RM10 5 kilo ni beras 15-16 eh. Lagi pun beras dia pun okey lah, boleh lah. Kerana bila masak tu sedap lah makan. Ada rasa lah. Dia macam tak keras sangat, tak keras lah. Jadi mana barang yang dia jual ni barang yang susah. Dulu macam telur tak ada di pasaran kan. Telur pun kira murah lah. Red B kan RM10. Kalau Red B dekat supermarket pun RM13.80. RM13 eh? RM13 dah jimat sana. Jimat lah RM3.